fokusnya bagaimana kita bisa bersama-sama memperjuangkan hak-haknya korban. Saya Ismi Pandapo Tanda Baban mewakili Jemaat HKBP Bin Jibar. Saya Wawan dari Komunitas Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Saya Nasiruddin Ahmadi, perwakilan Jamaah Muslim Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat. Lebih dari 8 tahun sampai sekarang mengungsi di negeri sendiri karena mengalami 13 kali amuk massa dan pengusiran. Bahwa Indonesia harus lepas dari diskriminasi dalam urusan beragama dan keyakinan, maka itu adalah sahabat kita untuk berjuang bersama-sama. Di Komnas HAM kita sepakat kalau kita hanya mengikuti pakem yang ada, jelas kita tidak bisa maksimal. Kita progresif, kita mengambil langkah-langkah yang agak mabuk sedikit, tapi seringkali teman-teman juga mengingatkan mabuknya jangan banyak-banyak. Mengacu pada aturan itu. Hal yang lain misalnya berhubungan dengan kasus demikian, memang kami pikir leading sektor itu ada di Komnas HAM, kami akan ikut. Korban-korban begini aja, ya tinggal nunggu-nunggu aja korban yang lain, banget digabung. Selama 6 tahun yang tanpa badan hukum, terus kemudian pasca itu ada perubahan signifikan nggak? Setelah menjadi organisasi, otomatis di anggota komunitas itu juga membentuk organisasinya. Jadi ada pengurus, ada ketuanya, sampai layan seperti organisasi. Jadi masing-masing juga harus menata organisasinya. Ada perubahan signifikannya adalah bahwa komunitas korban makin terorganisir. Maka inilah yang dinamakan dengan Sobat KBB. Yang disebut tindukan ringan, jadi aktanya keluar tinduk. Jika jebakan-jebakan itu ada di PP Menteri, ada di Perpu. Kami menyadari bahwa Sobat KBB ini adalah salah satu rumah besar bagi kami korban secara nyata di Cisingkil misalnya. Oleh sebab itu, Sobat KBB perlu didukung. Kalaupun usianya masih, kita katakan masih bayi, tapi sudah bisa menelurkan ya pemikiran-pemikiran mempersatukan negeri ini, bangsa ini dengan baik. Tidak merasa berjuang sendiri. Anu masih keneh henteu terang gitu. Aya anu namina Sobat KBB ieu mudah-mudahan melalui konsolidasi deui gitu sareng anu acan terang perkawis perjuangan kebebasan berkeyakinan beragama ieu mudah-mudahan kapayuna teu aya deui diskriminasi anu kaalaman ku masyarakat ku rakyat Indonesia di mana wae ayana. Dua, satu. Yeay. Aku ikut. Ini kemana?